Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube yang paling mantep BBN TV Ribon. Sekarang ini Mang BBN masih berada di daerah Cibubur ya. Masih mengantarkan papis-papis pasukan dari Jambi Super Bowl ke ownernya masing-masing ya. Kebetulan ini Mang BBN udah di owner yang ketiga. Pokoknya mah madepnya, papisnya juga madep banget. Nanti kita lihat nih papis yang sekarang di Cibubur, papis yang mana. Oke, jangan kemana-mana, tetap cekidot aja. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Oke, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Iya, ya akhirnya setelah sering komen-komenan di grup ya, akhirnya bisa ketemu juga dan bisa mengantarkan langsung papisnya kepunyaan Om Johan nih. Menyenangkan ini. Servisnya mantap pokoknya. Alhamdulillah Om, alhamdulillah. Tadi juga papisnya pas begitu nyampe tadi udah langsung makan terus minum susu kambing juga ya Om ya. Iya. Ini papisnya nih Mas Bro nih. Ya. Tuh, langsung dipasangin kalung sultan ini ya. Wih. Mantap tuh. Ini anjingnya kecapean Mas Bro. Udah makan, udah minum susu. Ditambah cuacanya juga hujan, jadi dia langsung mager nih. Ini papisnya, wah pokoknya madep Mas Bro, harga sultan ini. Ini jantan ya, ini jantan nih. Nih kita tanya-tanya dulu nih yang ownernya nih. Om, sebelumnya Om udah pernah piara anjing belum? Sebelumnya udah pernah. Udah pernah. Ya, saat itu kalau nggak apa, dari Ko David ya. Ko David. Beberapa temen kenal lah. Oh, David dari Bandung. Ya, ya David Arsenal. Oh, berarti dulu Om punya bloodline Arsenal ya? Punya. Banyak Om? Ada yang dari Arsenal ada 3 ekor. 3 ekor? Ya, benar. Ih, tapi kayaknya Om dulu nggak pernah update di medsos ya? Betul, nggak. Iya, makanya nggak tahu juga. Soalnya kalau anjing Arsenal itu terkenal dengan ukurannya yang gede-gede Om. Benar. Salah satunya memang sangat gede. Gede banget ya? Iya, terus saya kirim ke Papua, cuman ya itu rusaknya karena dog foodnya ya sering berubah. Oh ya. Jadi mungkin terkendala di sana, susah juga ya Om buat beli dog food ya. Benar. Berarti Om udah vakum berapa lama miara anjing Om? Terakhir 2011 lah. 2011? 2011 terakhir. Sekarang baru piara lagi? Sekarang baru piara dan ini memang spesial pokoknya. Spesial dari Ko Andre ini spesial deh. Tuh Mas Bro ya. Ini usianya anjing baru 2 bulan 1 minggu ya. Kemarin pas Mang Beben di sana ditimbang itu beratnya di 15 kilo ya Om ya? Iya, 15 kilo. 15 kiloan. Wih, mantep Om, mantep nih. Iya. Nih, Sultan Jogja Mas Bro. Wah. Senggol dong ya. Senggol dong. Ya. Padahal ya, harap-harap Mang Beben bisa main lah suatu saat ke Jogja. Pan dengar-dengar katanya Om juga mau nambah betinanya ya. Enggak ya, apa-apa. Ya. Jangan loncar dulu lah. Gak apa-apa Om, kalau saya mah seneng. Jadi nanti saya nganterin ke Jogjanya Om. Siap, siap. Sambil main ke Malioboro. Siap, pasti ya. Nah ini nih Mas Bro ya, doginya nih. Ini doginya dari tadi mager terus. Abis makan, abis minum susu, tidur aja terus. Ya. Ini udah dikasih nama belum Om? Udah. Siapa namanya? Namanya Kenzo. Kenzo? Ya. Wih. Kenapa dikasih nama Kenzo Om? Filosofinya apa? Ya filosofinya nggak ada sih. Yang jelas saya pernah punya anjing sayangan, saya beri nama Kenzo. Kenzo, jadi sekarang dikasih nama lagi Kenzo. Betul. Wih, keren Om. Ah ini nih Mas Bro si Kenzo, lagi mager tidur. Ini gede banget ya Mas Bro-nya. Ini kemarin tuh termasuk papis jantan yang dikirim paling gede ini dari literannya tuh, yang barengannya tuh. Kemarin 15 kilo, sekarang udah dikasih makan tambah gede lagi. Ya. Om, coba Om angkat Om biar kelihatan gedenya Om. Coba Om.
Ini ya Mang Beben juga ikut seneng Mas Bro, soalnya dari tadi ya udah dua owner yang anjingnya keterima, semuanya bahagia. Wih, lihat ya. Ini bapaknya kebo apa? Ini anak sapi Om. Iya. Ini anak sapi bukan anak anjing ini Om. Yang jelas the best lah. The best Om, gimana nih? Memuaskan, sangat memuaskan. Memuaskan Om. Iya, apalagi nih servisnya Mang Beben sama siapa? Padani. Padani wah, kantorannya. Iya, alhamdulillah Om. The best lah fasilitasnya. Ini kan saya juga apa ngawal di jalan juga kan tanggung jawabnya gede Om. Takutnya anjingnya gimana-gimana gitu kan. Tapi saya juga ikut seneng lah. Kalau misalkan pas nganterin doginya terus lihat ekspresi owner-ownernya semuanya seneng semua nih. Iya. Wih. Tapi Om sama Ibu Negara aman piara anjing? Aman. Iya. Aman. Ya, aman. Ibunya aman, Bu. Bapak ini beli anjing aman? Aman katanya tuh Mas Bro ya. Kita dari dulu pecinta emang. Dari dulu pecinta anjing. Iya, benar. Berarti nanti si Kenzo jadi warga Cibubur apa warga Jogja? Kemungkinan warga Jogja. Warga Jogja. Dibawa ke Jogja. Iya, jadi mas lah. Wis. Keren nih Mas Bro. Ini kayaknya kelihatan dari matanya dia kayak ngantuk gitu ya. Capek gitu. Nih Mas Bro-nya Mang Ben kasih lihat. Beli anjing satu, ini nyetok dog food-nya langsung 14 ya. 14 apa ini teh 14 sak langsung. Ini juga dog food-nya bukan dog food kaleng-kaleng Mas Bro, origin Bro, origin ya. Keren ini emang nih. Tapi percayalah. Ini bapaknya juga gede Om. Bapaknya ini si itu tuh gede Om. Si Kenzo. Ini Mang Beben percaya nih kalau misalkan dirawat sama Om Johan nih pasti apa? Si Kenzo bisa maksimal nih Om. Ya mudah-mudahan lah. Jadi ini konten yang sekarang itu ibaratnya apa? Buat penanda ya. Nanti suatu saat Mang Beben ketemu lagi sama Om Johan, terus nanti kita ketemu lagi sama si Kenzo, nanti kita lihat update-nya si Kenzo jadi segede apa? Apa segede sapi? Apa segede gajah ya? Siap. Tuh lihat Mas Bro. Ini tuh warnanya warna abu ya, blue. Blue fawn. Bukan blue fawn, emang warna abu aja ini mah. Terus matanya tuh one eye jack-nya, jadi yang satu warnanya tompel. Ini kayak si T-Rex Om. Si T-Rex kan matanya itu sebelah. Oh gitu ya? Iya. Wih. Ini langsung dipasangin. Ini nih Mas Bro nih. Kalung Sultan juga nih. Kalau tahu harganya nggak hulang, Mang Beben juga nggak hulang ini harganya. Ya. Wih, keren nih. Tapi anak-anak suka juga Om? Suka. Anak-anak saya suka juga. Suka dogi? Iya, suka dogi. Wih. Kucing. Kucing. Seneng lah mereka sama hewan. Nih ya buat warga Jogja nih ada nih anjing Super Bowl di tempatnya Om Johan nih. Jadi madep nih, jadi udah Mas Sultan jadi makin sultan nih Mas Bro. Ya. Kamu jadi orang Jogja nanti jalan-jalan di Malioboro ya. Biar makin kaget tuh Om. Ini piling sih bisa nih. Si Kenzo kalau di Om beratnya sampai 60 kilo, 70 kilo kayaknya. Mudah-mudahan lah. Kayaknya tembus ini Om. Yakinlah, amin lah. Ini kasihan juga nih anjingnya nih dari tadi udah ngantuk, dibangunin, makan, tidur lagi, dibangunin, minum susu. Udah capek dia kayaknya. Tidur lelap digodain sama Mang Beben ini. Hah? Udah berapa kali tidur lelap nih. Ih kan Om buat konten Om. Buat konten Om, buat konten. Tuh Mas Bro ya. Alhamdulillah si Kenzo udah nyampe di owner barunya Om Johan dengan sehat, dengan selamat. Aktif juga nih. Jadi pokoknya makasih banyak buat Om Johan, okay. Terus makasih banyak juga buat ibunya udah menyambut Mang Beben ya. Makasih juga buat Om Andre. Buat Om Andre makasih juga nih. Pokoknya Om Andre nanti kalau misalkan Om Johan pesan lagi, enggak apa-apa Mang Beben aja yang nganternya ya. Ke Jogja jalan-jalan ke Malioboro. Oke Mas Bro ya, jadi mungkin sekian nih vlognya si Kenzo di tempat barunya sama owner barunya juga Om Johan. Jadi pokoknya mah buat Mas Bro semua yang mau punya papis madep ya, yang ukurannya XXL, yang galarde, yang belaradak ya, bisa hubungin Om Andre ya, Instagramnya Jambi Super Bull, atau misalkan di TikToknya juga Jambi Super Bull. Kalau di Facebook namanya Andre, yang foto profilnya itu si Commander. Jangan lupa buat di like, di comment, di share sama di subscribe. Terus tunggu juga touring Mang Beben
besok sih kayaknya. Besok Mang Beben kayaknya OTW ke Surabaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di like, di komen, di share sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip.